Saya sejak Gus Imad di Hotel Solo, saya di sana. Kemudian apa itu Wonogiri ikrar, Yai Mubarok ikrar menolak habaib. Saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya, saya juga keliling. Di mana ada habaib, saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Hadad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca habaib, cari mubalik yang lain. Ini saya tegas, karena apa? Saya ikut merasakan. Merasakan apa itu dipreming oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari Yaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu jubah, masuk rumah langsung doa. Saya senang, amin, amin, amin. Begitu rampung, Yai Munawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin saya ngaji di pondok pesantren Al-Falah Sukoharjo. Yai siapa itu? Sing mayang itu, Mas Setio itu kan teman saya. Saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni. Akhirnya tarweh 13. Pondok pesantren harus tarweh 13. Akhirnya saya diberi beban oleh Mas Setio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini atau itu ngimami tarweh 11 atau 13. Karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam. Didatangi 5 habib minta 10 juta. Masuk rumah berdoa kemudian minta mas kawin seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta berikan. Setelah keluar sudah pulang, Mas Setia itu, Kiai Setia itu gelo. Loh, saya kok enggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu, sama saya sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk kesini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke. Wah, apa ini? Enggak ada 7 juta. Kemudian akan pulang ya dibawa. Seadanya dibawa. Inilah kenapa saya sampai harus bicara begini, karena memang saya dengar di mana-mana. Seperti saya masih mengenal, saya itu masih dulu sering mengantarkan ngaji Mbah Kiai Sa'dullah, romone Mas Kiai Mufidnya. Dia pernah bercerita-bercerita juga begitu. Begitu cerita-cerita yang begitu, masya Allah. Oleh karena itu saya mohon Gus Imad, Gus Fakih dan Gus Kori, semuanya mohon, ini benar-benar PB harus bisa menggelar Bahsul Masail keilmuan. Jangan diremehkan ilmu. Apa artinya ajang Bahsul Masail di PB kalau satu ilmu ini ditutup? Masalah habaib, masalah nasab ditutup, berarti PBNU tidak jujur. Maka itu wajib digeruduk. Harus bisa menyelenggarakan Bahsul Masail. Percuma
Gus Imad setiap hari keliling kemana-mana, tapi hanya di ekornya kopat kapit neng isor neng dur, dia hanya ketawa-ketawa. Inilah yang perlu kami sampaikan, PB harus memfasilitasi adanya Basul Masail, harus sukses. Kalau tidak sukses, apakah pasukan Wali Songo tidak bisa punya kekuatan untuk bagaimana PBNU melaksanakan Basul Masail? Gunakan pasukan untuk menyadarkan PBNU untuk menyelenggarakan Basul Masail. Karena itu kunci. Kalau nanti sudah digelar di PB, enggak usah Gus Imad itu kelali kemana-mana. Sudah ini hasil muktamar, hasil apa itu Basul Masail PBNU itu sudah langsung berikan pada habaib. Sing rewel inilah hasil PBNU, ini hasil Basul Masail PBNU, itu sudah cukup sehingga tidak terjadi fitnah yang menjadi apa itu saling menyalahkan. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib? Iblis. Ya Allah, Bib, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu, bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim, kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang baru perlu kita sampaikan. Dan saya sampai apa itu oleh anak-anak saya pun sebenarnya semacam ini, gak boleh bicara, gak boleh datang, tapi saya demi bangsa. Inilah, sekian kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan saya jawab, demen silakan. Ahbib habibaka haunamma, cintailah sedang-sedang saja. Asa ayakuna baghidaka yaumamma, kapan-kapan bisa terjadi dia menjadi musuhmu. Wa abghid baghidaka haunama, sengit-sengita sing sedang-sedang baik sih. Asa ayakuna habibaka yaumamma, kapan-kapan bisa menjadi kekasihmu. Apalagi kepada anak cucunya, kepada nabinya pun tidak boleh berlebih-lebihan. Sampai kencingnya diminum ngapain? Sampai entutnya diwadahin, cipripin mana? Takzim itu tidak sampai ke situ, ya kan begitu? Tetapi begini, saya juga sama pada standar itu. Apalagi orang tua saya itu juga sangat memuliakan habaib. Saya paling sering kalau gulat sama Nabi itu saya dimarahi. Anak putu nak kajung Nabi kan kenang selalu. Kan gitu, betul enggak? Sampai sekarang. Dan saya juga mengerti orang tua saya. Tidak bisa dipungkiri, ketika Anda sangat mencintai saya dan takzim pada saya, setelah saya mati, anak saya datang ke rumah Anda, lemon balik ke disangon ya boleh? Percaya enggak? Itu sama. Kita ini berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Allah itu melalui beliau. Ya begini kan. Lu bagaimanapun sebelesak-belesakane, senakal-nakalane, ya saya tidak akan bisa berbuat lebih banyak, hanya sekedar menghormati saya. Bagian padegar ongkosi balik keka. Ya kan begitu. Tetapi ketika dibandingkan dengan orang Jawa, Habibnya tukang mabok, orang Jawanya soleh, ya tetap saya tidak bisa menghormati orang mabok dong. Saya menghormati orang Jawa yang soleh. Kalau orang Habibnya soleh, Jawanya soleh, yang soleh saya kasih penghormatan 100, ini 120. Karena yang 20 buat keturunan Kanjeng Nabi, paham enggak? Itu saja kok. Jadi artinya, sekalipun saya tahu ada orang ngaku-ngaku Habib, tetap saya berpura-pura tidak tahu. Waktu balik tekongkos sih, bobot-bobot dirirakan mah. Kita mah niatnya menghormati anak putunya Kanjeng. Itu aja kok.
Tetapi ketika dia tidak benar, ya tidak bisa kita biarkan. Iya dong, kita luruskan sama haknya. Jadi jangan ada apa namanya perlakuan istimewa. Sekarang saya mau nanya, anak cucu Kanjeng Nabi yang paling disayang itu Sayyidina Husain. Satu mulut yang makannya bareng-bareng sama Kanjeng Nabi, gentayangan gigitan sama Kanjeng Nabi. Paham? Disembelih, dipotong kepalanya oleh mereka sendiri. Iya kan? Buat bal-balan Muawiyah pakai pedangnya, giginya ditekik ya. Bacot kencing beli tak begitu. Bayangkan. Paham? Paham kan ya? Jadi artinya wong Arabika langkah sing hormati sampai jam kian gini jadi dengan tuh paham nggak, malah kita lebih hormat kan begitu. Positif negatif positif, kalau saya mah ya sudah hebat lah, mudah-mudahan. Jadi artinya begini, bukan karena kita meyakini anak putukan jalan lebih majlis warga semua, tidak juga. Jadi kita mengukurnya dari rasa cintamu kepada Kanjeng Nabi. Ketika engkau memberikan penghormatan kepada anak cucunya, itu kan namanya legal formal. Artinya bisa dibenarkan, dan tetap saja ketika Allah membayar cintamu kepada anak cucunya, bukan membayar Habib yang enggak sholat itu, tapi cintamu kepada Rasulullah. Paham bikin ke? Itu persoalannya, itu aja persoalannya. Ya itu. Jadi artinya bahwa tetap saja kalau ada Habib yang soleh, orang Jawa yang soleh, penghargaan saya plus lebih sedikit untuk Habib yang soleh, kan begitu. Tapi kalau Habibnya tidak soleh, orang soleh, tetap saya menghormati orang Jawa yang soleh. Dan saya tidak meyakini ada darah biru. Punten, darah saya merah alhamdulillah, sehat ya, gak ada darah biru. Sebab itu semuanya, sekalipun orang mengatakan ada terah, terah itu adalah unsur genetika dalam mewariskan bakat-bakat dan sebagainya, tapi saya tetap hanya kepada Allah saja, bakat apapun semuanya adalah berdasarkan hidayah Allah semuanya. Tidak ada siapapun yang bisa memberi hidayah kepada saya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begini, yang dibayar oleh Allah nantinya pada akhirnya adalah bukan materinya, tetapi kebaikan hati kita sebetulnya. Betul, kita mau nolong orang, ternyata kantong lah bikin copet, itu sudah dicatat kebaikan hatimu ingin menolong orang. Daripada engkau nolong orang tapi engkau bercerita kepada orang lain. Begini persoalannya. Sudah, kita terusin lagi ke tema kita yang awal. Anda menolong orang, tapi kita kan pernah cerita. Oke, Pondok Cadang Pinang kah? Saya dulu pernah bantu. 50 juta saya bantu. Oke. Mungkin Anda cerita itu tidak sadar. Betul enggak? Tapi saya yang menerima kebaikanmu itu tersinggung ketika kebaikanmu kepadaku kau ceritakan kepada orang lain. Paham gak? Nah, sebegitu halusnya perasaan kita, itu yang akan membimbing kita nanti pada akhirnya sih, pada akhirnya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya baik kok, bukan karena amal. Betul. Kalau tidak demikian, nanti yang bisa masuk surga kiai saja, yang bisa masuk surga orang kaya saja, yang miskin gimana? Terkadang orang bodoh hatinya lebih baik dari orang pintar. Terkadang orang miskin hatinya lebih baik dari orang kaya. Mau dicontohkan? Bitarmi nyumbang berapa tadi? 500. Iya. Nah, kemudian saya nyumbang 5 juta, gede mana pahalanya? Tidak dilihat 500-nya ada ininya. Bitarmi itu nyumbang 500 tuh karena dia baru dapat gajian 3.000. Jadi berapa persennya tuh? 3.000 nyumbang 500.
Berapa? 1/6. Iya. Saya punya sawah 6 hektar. Sanggup enggak nyumbang 1 hektar? Jadi yang loman siapa? Betul enggak? Saya tidak menilai orang yang sholatnya ihdina shiratal mustaqim. Kesalah kocik. Iya. Dengan sholatnya bitarmi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wala badal. Iya. Yang Allah lihat nanti bukan lidahnya. Kader pelo-pelone siapa, ilat oligawiane siapa. Tempok nanggus lebay sih. Kan gitu. Tapi ketika itu hati dia yang mancelang, yang khusyuk, yang penuh dengan rasa, itu yang dicatat oleh Allah. Itu saja kepersoalannya. Jangan kecil hati. Yuk kita belajar berbuat baik kepada siapapun. Jangan pengen yang banyak. Sebisa-bisa kamu, sedikit pun gak masalah. Karena orang yang sedang susah pun tidak minta banyak, tidak apa kok. Betul gak? Minta banyak gak? Enggak kok, ya udah bisa sebenarnya. Sepiring nasi sudah cukup kok. Jadi kesimpulannya bahwa ada satu, kembali lagi bahwa ketika kita bisa membahagiakan orang lain, disitulah puncak kebahagiaan kita. Terima kasih.